نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فقال الله تعالى في آيات من آيات القرآن الكريم، منها يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وأيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وأخيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآية. Ma'asyiral ikhwani wa akhwatil ahibba, Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan, kebaikan serta nikmat Allah dunia maupun akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan paling utama, syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat begitu banyaknya nikmat serta karunia serta besarnya perhatian Allah untuk kita semuanya. Sampai-sampai di hari Kamis dari bulan Sya'ban yang mendekati bulan Ramadan ini, kita masih senantiasa diberikan oleh Allah kesempatan, kesempatan untuk kita hidup di alam dunia, untuk kita bisa bersyukur, berzikir dan memperbaiki amal kebaikan kita dengan awal kita awali bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa yahdina ila sabilir rasyad, menunjukkan kita semuanya ke jalan yang lurus, ke jalan kebenaran, ke jalan ahli surga, yaitu jalannya para nabi, para pengikutnya, ulama-ulama kita. Mudah-mudahan bi'ihsanin ila yaumiddin, kita termasuk di antara yang mengikuti mereka dengan baik sampai dengan hari kiamat nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau biasanya di hari Kamis yang kedua, kajian rutin kita bahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad karya dari Imam Bukhari, maka pagi hari ini, mari untuk kita sedikit banyak mendalami dan mengupas seluk-beluk ibadah puasa. Bahasan kita pagi hari ini adalah risalah puasa, yaitu fikih praktisnya ibadah puasa. Kenapa ini harus kita kaji? Karena puasa sudah semakin dekat. Jadi mau tidak mau setengah bulan lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan insya Allah. Sekalipun di tengah kondisi rasa aman yang sedikit berkurang, kita tidak boleh patah semangat. Rahmat Allah tetap untuk kita kejar. Ampunan harus kita ketuk. Kebaikannya Allah telah disediakan begitu banyak untuk kita semuanya. Kalau tidak bisa di masjid, kita bisa di rumah. Kalau tidak bisa berjamaah, kita bisa sendirian. Dan ibadah puasa ini tidak harus masjid, ibadah puasa ini tidak harus berjamaah. Ibadah puasa ini kita lakukan pribadi kita, rahasia diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pentingnya puasa, banyak sekali keutamaan yang Allah berikan untuk ahli-ahlinya. Berbicara tentang ibadah puasa, maka para ulama membagi dalam bahasan fikih, puasa itu ada wajib, selebihnya sunnah. Puasa itu ada wajib, selebihnya sunnah. Puasa wajib pertama, puasa di bulan Ramadan. Ini satu bulan penuh yang tidak ada halangan menurut syariat harus berpuasa.
Dan insya Allah kita dapat. Kita termasuk di antara yang wajib memenuhi syarat untuk berpuasa. Yang kedua, puasa qadha. Atau kalau dalam bahasa sederhana kita, puasanya rutang. Artinya apa? Ketika ada orang tidak bisa puasa Ramadan dengan halangan yang dibolehkan oleh agama, maka mengganti di hari yang lain, sebanyak yang ditinggalkannya. Yang ketiga, puasa nazar. Jadi kalau ada orang berkomitmen mengucap sesuatu dengan embel-embel di belakangnya, kok mau berpuasa, maka ketika terjadi sesuatu itu, dia harus berpuasa. Kalau orang Jawa menyebut ujar. Yang ketiga, yang keempat, puasa kafarot. Jadi kalau ada denda tertentu, karena melanggar sesuatu, maka diantaranya adalah dengan berpuasa. Ini diantara puasa wajib. Adapun sunnah, banyak para pemirsa sekalian. Ada Senin, ada Kemis, ada Dawud, ada Syawal, ada Sya'ban, ada pula Asyura, ada pula Arafah, dan masih banyak. Bisa kita pilih, masing-masing memiliki keutamaan. Kembali kepada ibadah puasa, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Kita lihat menurut deskripsi para ulama fikih, apa itu ibadah puasa, agar kita bisa fokus. Artinya apa? Yang masuk dalam cakupannya, kita mengerti, yang tidak kita tinggalkan. Kata ulama-ulama fikih, puasa itu menurut bahasa artinya al-imsak. Puasa menurut bahasa artinya al-imsak. Al-imsak itu bahasa sederhananya ngempet atau menahan. Jadi orang kalau sudah berpuasa wajib untuk menahan. Ini bukan sekedar lahiriah makan dan minum, banyak. Menurut deskripsi istilah, kalau bahasanya ngempet, secara istilah, secara ilmu fikih, maka dikatakan al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyah. Jadi menahan atau ngempet dari segala yang membatalkannya, mulai dari terbitnya fajar, yaitu datangnya waktu subuh, sampai dengan terbenamnya matahari, yaitu datangnya waktu maghrib, disertai dengan niat. Ya, disertai dengan niat. Maka niat ini tidak boleh kalah dan tidak boleh keduluan. Karena ada orang tidak makan, tidak minum, ada orang menahan diri, tapi bukan niatannya berpuasa. Ada yang karena tidak operasi, ada yang karena diet, ada yang karena macam-macam. Maka ketika niat ini menjadi pembeda, maka niat harus senantiasa kita luruskan. Jelas nggih? Yaitu menahan dari yang membatalkannya, mulai terbitnya fajar yaitu subuh, sampai dengan tenggelamnya matahari yaitu maghrib, didasari dengan atau oleh niat. Kemudian seputar hukum siam. Pembagian puasa kita ketahui, ada wajib, ada sunnah. Kemudian deskripsinya sudah kita ketahui. Sekarang hukum siam, hukum puasa menurut Islam. Disebutkan shaumu Ramadan ruknun min arkanil Islam wa fardun min faraidihi. Jadi puasa Ramadan itu satu dari lima rukun Islam serta satu di antara kewajiban yang banyak. Jadi kewajiban dalam agama ini banyak. Rukunnya Islam itu ada lima, satu di antara banyak, satu di antara lima itu adalah berpuasa. Allah berfirman di dalam ayat yang sudah sering kita dengarkan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam
Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Jadi ya itu adalah harfu nida dalam bahasa Arab. Ketika orang diseru oleh Allah, ini adalah seruan tertinggi. Dan khusus bagi orang beriman, selainnya tidak mampu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi puasa itu hanya orang beriman, selainnya tidak mampu. Mungkin ikut sahur, mungkin ikut buka, di tengah-tengahnya ngeletek. Ya, belum tentu orang itu mampu. Apa isi atau konten dari seruan Allah tadi? Kutiba 'alaikumus shiyam. Telah diwajibkan kepada kalian, wahai orang-orang yang beriman, untuk berpuasa. Maksudnya puasa di bulan Ramadan selama satu bulan penuh. Kutiba 'ala itu artinya adalah diwajibkan. Kemudian, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan pula atas orang-orang sebelum kalian. Jadi agar kita ini tidak iri, ya Allah kok kita tok yang wajib puasa Ramadan. Oh tidak, sebelum kalian pun ada yang sudah wajib. Sekalipun dengan mungkin teknis dan syariat model yang berbeda. Kita ini puasa lumayan. Mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Kalau dihitung di Indonesia, jam 4 sampai maghrib jam 6, sekitar 14 jam. Ada di negeri yang sampai 20 jam, ada lagi yang 17 jam, ada lagi yang macam-macam. Kita ini termasuk pertengahan. Tidak enteng juga tidak buat nemen. Kita harus bersyukur. Kemudian Allah memberikan maksud dari ibadah puasa tersebut seraya menutup ayat la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi orientasi terbesar, tujuan atau ghoyah maksud terbesar ketika Allah mewajibkan ibadah puasa itu la'allakum tattaqun, agar orang beriman semakin bertakwa. Artinya bimtithalil awamir wajtinabin nawahi. Perintahnya Allah direalisasikan, larangannya ditinggalkan. Sehingga puasa bukan sekedar puasa lahiriah, batinnya juga poso. Baik Bapak Ibu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis juga disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam hadis yang terkenal yang merupakan rukun Islam. Putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhumah, yaitu Abdullah bin Umar, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan. Buniyal Islamu ala khamsin. Jadi agama Islam itu dibangun atas lima. Agama Islam ini pilarnya ada lima. Agama Islam ini rukunnya ada lima. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah. Bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang benar kecuali hanya Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan bersaksi pula bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Jadi yang pertama, dua kalimat syahadat ini tidak boleh ditinggal. Kalau orang di luar agama kita tidak syahadat, tidak disebut muslim. Kalau orang muslim syahadatnya itu keliru, artinya batal juga dia bisa keluar dari agama. Ini yang harus kita ilmui. Ini dalam Islam disebut pembahasan akidah dalam tanda kurung tauhid. Sampai akhir hayat harus kita pelajari, harus kita amalkan. Yang kedua, Islam dibangun atas wa iqamis sholah, kata Nabi menegakkan sholat, maksudnya lima waktu. Yang ketiga, wa ita'iz zakah, Islam dibangun dengan membayarkan zakat. Bukan hanya zakat fitrah, tapi juga zakat mal. Kalau belum wajib zakat, maka ketika melihat berbagai macam cobaan saat ini, baik di antara kita kepada umat Islam, terlebih itu saudara maupun kerabat kita, untuk kita ulurkan bantuan lewat tangan kita. Kasihan. Ada orang yang tidak beraktivitas, tapi masih ada simpenan. Ada orang yang enggak beraktivitas,
sehingga susah, bahkan tidak bisa makan. Ini harus kita pikirkan. Mudah-mudahan ini termasuk di antara amal soleh. Zakat itu urusan lain, bantuan ini kalau bisa sekalipun sunnah sedikit banyak itu mengena. Kemudian yang keempat, wahajil bait, kata Nabi, Islam dibangun di atas ibadah haji. Kemudian yang terakhir, wasumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Jadi ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada haji, ada puasa. Dalam riwayat yang lain, puasa baru haji. Lima ini merupakan rukun atau pilarnya Islam. Tanpanya tidak disebut seorang muslim mengingkari hukumnya bisa kufur. Sehingga dikatakan dari lima ini dibagi menjadi dua. Syahadat dengan sholat itu disebut arkanul asas, rukun yang inti atau pokok. Tiga setelahnya itu arkanu tamam, penyempurna. Artinya tiga setelahnya, kalau orang gak mampu, bisa menjadi objek. Gak mampu puasa, ada fidyah. Gak mampu zakat, dijakati. Gak mampu haji, nunggu waktu, kan seperti itu. Tapi kalau syahadat dengan sholat, gak mampu ya, gak bisa. Muslim kok gak syahadat, muslim kok gak sholat. Kalau gak sholat, berarti disolatkan. Kemudian disampaikan oleh Syekh Sayyid Sabiq di dalam kitabnya Fiqih Sunnah, ketika melihat ayat kemudian melihat hadis ini tadi, dari hukum puasa itu sendiri beliau menyimpulkan, kata ulama begini, wa ajma'atil ummatu ala wujubi siyami Ramadan. Ulama-ulama telah sepakat puasa Ramadan hukumnya wajib. Wa annahu ahadu arkanil Islam, yang merupakan satu dari lima rukun Islam. Allati ulimat minad dini bidarurah, yang sudah dikenal tidak diragukan lagi tentang kedudukannya. Wa anna munkirahu kafirun murtadun anil Islam, dan yang mengingkari hukumnya bisa kufur keluar dari Islam. Jadi kalau ada orang enggak puasa mengingkari hukumnya, setelah ditegakkan hukum atau hujah atau keterangan dan nasihat kok tetap, maka ini bisa keluar dari agama. Tapi kalau ada orang enggak puasa karena malas, ini tidak sampai seperti itu. Lebih baik untuk puasa lillahi ta'ala. Berikutnya, fadlu siyam, keutamaan atau keistimewaan ibadah puasa. Jadi hampir dalam setiap perintah agama itu ada iming-iming. Itu saja masih banyak orang yang meninggalkan. Dan hampir setiap atau seluruhnya yang dilarang oleh agama itu ada ancaman. Begitu saja masih banyak orang yang jatuh atau tidak mengindahkan. Untuk menambah motivasi kita, di antara keutamaan ibadah puasa ini, yang pertama, ini saya sarikan dari kitab-kitab yang lain. Yang pertama, pelebur dosa. Yang pertama, pelebur dosa. Ini kami sarikan dari hadis. Yang kedua, media pengampunan. Yang ketiga, pahalanya tanpa batas. Yang ketiga, pahalanya tanpa batas. Yang keempat, ahli surga. Yang kelima, tiket ke surga. Yang keenam, masuk surga lewat pintu Ar-Royan. Istimewa nih. Yang keenam, masuk surga lewat pintu Ar-Royan. Yang ketujuh, bau mulutnya lebih wangi dari minyak kasturi. Yang ketujuh, bau mulutnya lebih wangi dari minyak kasturi. Yang kedelapan, mendatangkan syafaat. Jadi puasa itu diantara ibadah yang bisa mendatangkan syafaat. Ini diantara delapan keistimewaan ibadah puasa. Berikutnya, bahasan tentang alaman yajib. Jadi puasa Ramadan itu wajib atas siapa?
Puasa Ramadan itu wajib atas siapa? Jangan-jangan kita tidak wajib atau jangan-jangan kita sudah wajib. Bapak Ibu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam kitab fikih sunnah, ijma'ul ulama ala annahu yajibu shaumu ala. Saya pending untuk minum. Mas sambil diminum ya. Jadi kalau ngaji tanpa minum ini bisa berhenti tengah jalan. Ibarat beda motor nggak ada olinya. Yang pertama, puasa Ramadan itu wajib atas al-muslim. Orangnya harus Islam. Jadi ada orang Islam nggak puasa ini dosa kalau tidak ada udzur atau darurat syariat. Tapi tidak muslim kok puasa ini nggak dapat apa-apa. Ya, cuma elok-elok begitu, mungkin nama baik, nasionalis, dan seterusnya. Kalau mau pemilihan apa-apa bisa dipilih. Ya. Tapi tidak dapat apa-apa, karena tidak daftar dulu menjadi seorang muslim. Yang kedua, al-akil, sehat rohaninya. Alhamdulillah Allah ini memberikan kita nikmat waras secara batin. Kalau satu detik, satu jam, satu hari, satu pekan, atau satu tahun kita tidak waras secara batin, tidak berakal. Ya mungkin tidak terpikirkan kita akan berada di mana dan menjadi seperti apa. Ini adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di antara tujuan Islam itu menjaga akal, jangan dirusak. Narkoba, minuman keras, hal-hal yang merusak ini sangat ditutup, hukumnya adalah haram. Yang ketiga, al-baligh, sudah cukup umur. Artinya sudah sampai. Kalau laki-laki sudah balik, kalau perempuan sudah balik. Belum balik, sah puasanya. Sudah balik, dosa kalau enggak puasa. Ya. Kemudian yang keempat, as-sohi, sehat secara jasmani. Jadi lahiriahnya sehat. Artinya apa? Tidak ada penyakit yang dengan puasa tambah parah atau mengancam nyawanya. Ada orang parah sakitnya ketika dengan puasa langsung kolep, drop, kemudian meninggal. Tidak puasa. Tapi ada orang pilek. Kemudian ada orang kesandung. Ada orang jamuran atau panu. Lapo gak poso cak? Aku sakit. Sakit apa? Panuan ini tidak nyambung. Ya. Dokter pun tidak mau mengeluarkan surat keterangan sakit seperti itu. Ya. Ini tidak nyambung. Jelas gak ya Bapak sekalian? Kemudian yang kelima, al-mukim, tidak dalam keadaan safar. Jadi kalau ada orang safar boleh tidak puasa, puasa silahkan, selama tidak memberatkan. Ya, dan kita ini jarang safar, sekalipun safar gampang, zaman dulu safar nyawa taruhannya, berat. Kemudian yang keenam, yang terakhir, khusus untuk wanita, antakuna tahiratan minal haidi wan nifas, harus suci dari keadaan haid maupun nifas. Jadi kalau ada orang nifas tidak puasa, kalau ada orang haid juga tidak puasa. Tapi ganti atau nyaur, atau dalam bahasa fikih kodok di hari selanjutnya. Jelas Bapak Ibu yang ada di rumah? Jelas nggih? Muslim, kemudian sehat rohani, kemudian balik, kemudian sehat jasmani, kemudian tidak berpergian, terakhir khusus wanita tidak haid atau nifas. Tidak dalam keadaan haid atau nifas. Kemudian ada sedikit problematika, ayyuhuma afdal al-fitru awis shaum. Mana yang lebih baik, tetap berpuasa ataukah tidak? Baik mungkin nyaur atau membayar fidyah di kemudian hari. Yang pertama, seputar orang yang sudah sepuh, yang sakit-sakitan, yang tidak mampu lagi untuk berpuasa dan tidak kembali lagi masa mudanya. Atau orang yang sakit-sakitan saja, tapi sudah difonis
tanpa mendahului takdir ya, sembuhnya itu kecil sekali. Maka orang yang seperti ini cukup membayar fidyah, tidak mengganti di hari yang lain. Mengganti pun tidak mampu. Jelas bagi sekalian. Jadi orang yang seperti ini cukup dengan membayar fidyah. Kemudian kalau orang itu hamil atau menyusui, maka ini dicoba untuk berpuasa kalau tidak mampu dengan membayar fidyah, tapi mengganti di hari yang lain. Bagaimana kalau hamil sambil menyusui atau menyusui sambil hamil, kalau ada orang seperti itu ya. Ibaratnya kalau orang Jawa itu jaraknya itu rengket atau recek. Karena buat ini adalah karunia dari Allah. Berapapun kita syukuri. Ada orang yang hamil sambil menyusui, ada yang menyusui sambil hamil. Maka yang seperti ini membayar fidyah mudah-mudahan cukup. Tapi kalau bisa mengganti di hari yang lain juga silahkan. Tapi permasalahannya, fidyah itu apa? Yang menjadi tanda tanya besar seperti itu. Bolak-balik kita dengarkan istilah fidyah. Ini bukan nama perempuan ya, Mbak Fidyah, bukan. Ini fidyah, ini istilah agama. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Fidyah itu deskripsinya adalah ta'amu miskin. Konsumsi orang yang tidak punya. Nih loh. Konsumsi orang yang tidak punya. Sehingga orang yang enggak bisa puasa, yang bayar fidyah, itu memberikan makan untuk orang yang enggak punya. Biasanya yang tahu perangkat masjid atau perangkat masyarakat. Siapa? Siapa? Boleh menyalurkan atau membarakannya hari itu, boleh dirapel, boleh nanti sebelum selesai bulan Ramadan. Silahkan. Ini silahkan. Ini fidyah. Kalau dulu dikatakan oleh ulama fikih, fidyah itu adalah satu mut. Satu mut itu adalah seperempat sok, satu cawuan tangan laki-laki orang dewasa penduduk Madinah zaman Nabi. Ya. Dan disederhanakan oleh para ulama yang menjadi fatwa-fatwa mereka juga berasal dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan di dalam riwayat Imam Daruqutni. Diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Disebutkan pula di dalam riwayat yang lainnya di dalam kitab Irwaul Ghalil bahwasanya para sahabat Nabi di antaranya Anas bin Malik radhiyallahu an ketika membayar fidyah diwujudkan dalam bentuk makanan. Jadi disederhanakan dalam bentuk itu. Jadi satu kali porsi makan untuk orang yang memang diberikan fidyah ketika yang memberikan tidak berpuasa. Misalkan saya, karena satu hal, bulan Ramadan saya nggak bisa puasa. Sudah, tapi mudah-mudahan bisa nanti. Ya. Jangan tungguannya nggak bisa. Ini. Nggak boleh doa buruk ini jamaah. Satu bulan. Maka saya bayar di awal silahkan, saya bayar per hari monggo, saya bayar akhir silahkan. Tapi lah akhir kasihan, nanti panitia atau pengurus masjid kalang kabut cari orang yang layak untuk diberikan fidyah. Maka kalau disederhanakan makanan, misalkan untuk Jawa Timur ini, makanan yang layak itu nasi pecel atau yang lain harganya 10.000, ditambahi kerupuk 1.000, minuman air mineral 2.000, 13.000 kali 32 hari. Wujudkan makanan, serahkan. Silahkan. Ini lebih simpel, lebih praktis. Bahan mentah juga silahkan. Ya, tapi rata-rata ingin yang praktis. Berikutnya, arkanus syiam, rukun ibadah puasa. Jadi yang namanya rukun, kalau ini tidak ada, maka puasa itu tidak disebut puasa. Ini harus ada. Disebutkan, yang pertama an-niyatu, niat.
Jadi orang puasa harus niat, kalau tidak ada niat tidak puasa. Karena tidak makan, tidak minum saja tidak cukup kalau tidak ada niat. Bagaimana sih niat itu? Apakah harus dilafadzkan? Tidak. Niat itu kerentek nyati ketika orang sudah punya niatan untuk berpuasa. Kalau kita makan sahur itu niat puasa sudah. Mudah-mudahan niat kita disampaikan oleh Allah sampai selesainya ibadah tersebut. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan yang lain, kata Nabi, malam yujma'is siyama qablal fajri falasiyama lahu. Jadi orang yang enggak niat puasa Ramadan kok ternyata subuhnya berlalu. Waduh, enggak niat puasa wis sekarang subuh, puasanya dianggap tidak sah. Jadi harus ada niat sebelum datangnya fajar. Ini kalau Ramadan. Kalau puasa biasa, puasa sunnah, enggak perlu. Nabi berangkat ke masjid, belum kemasukan apa-apa. Pulang di rumah tidak ada makanan, ketika tanya pada istrinya, ya sudah puasa. Nabi itu merupakan sosok figur yang sangat simpel sekali. Ini boleh kalau puasa sunnah. Puasa wajib tidak boleh. Yang kedua, rukun ibadah puasa, yang kedua adalah al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Menahan dari segala yang membatalkannya. Menahan dari segala yang membatalkannya. Yang dimaksud dalam fikih itu secara lahiriah. Pokok lek gak begini ya gak batal. Tapi nanti ada batal secara maknawiyah. Ini yang berbahaya. Nabi menyinggung. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi begini. Malam yada qaulaz zur wal amala bi falaisa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabahu. Kalau ada orang puasa masih terus-terusan dia berdusta, gedabrus dan perbuatannya mengarah ke situ, Allah tidak butuh makan minumnya. Artinya Allah tidak memberinya pahala. Puasanya ya secara lahiriah jalan, tapi secara batin enggak dapat apa-apa. Ini yang lebih berbahaya. Hanya luwe tok, hanya haus tok. Ini yang sama-sama tidak kita inginkan. Apa pembatal-pembatal tersebut? Yang pertama, jadi pembatal puasa yang pertama, al-aklu amdan, makan secara menyengaja. Jadi kalau ada Ramadan, kemudian ada orang yang berpuasa tapi makan menyengaja, ini batal. Tidak apa, ada ustadz orang makan tidak menyengaja. Ada, mungkin nemeni bu hatinya, dulang, keliru jalurnya. Hah, kena bapaknya. Kemudian sama umiknya, sama istrinya ditapuk. Alah pak, puasa kok, oh iya. Segera dibuang, dikeluarkan. Kalau sudah masuk, ya sudah, enggak usah nambah lagi. Nambahnya ini yang bikin batal. Pernah tidak pemirsa sekalian? Mungkin pernah. Tapi ini hari pertama, kedua, kok satu bulan terus begitu, ya ini perlu dirukyah ya. Satu bulan terus seperti itu perlu dirukyah. Yang kedua, pembatal puasa adalah asyurbu amdan. Asyurbu amdan atau minum secara menyengaja, ini batal. Minum secara menyengaja ini batal, sama dengan makan tadi. Nabi berpesan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu." Kalau ada orang lupa puasa-puasa kok dia makan atau minum. Bahkan mungkin juga makan plus minum plus tambah lagi. Ya. Enggak sengaja, ya enggak apa-apa. Sengaja ini enggak boleh. Dia tidak sengaja, maka hendaknya menyempurnakan puasanya. Kenapa demikian? Fa inna ma at'amahu Allah wa saqah, karena sesungguhnya Allah yang kasih makan dan minum dia. Rezeki. Jadi lupa yang seperti ini lupa-lupa nikmat. Ya, lupa yang seperti ini lupa-lupa nikmat. Tapi mudah-mudahan Allah jaga kita. Yang ketiga, al-qai'u amdan,
Yang ketiga, al-qai'u amdan. Yang membatalkan ibadah puasa itu adalah mutah dengan sengaja. Jadi kalau dibuat-buat, maka ini batal. Kalau tidak, ya tidak. Pesan Nabi dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Man dzara'ahul qai' falaisa 'alaihi qadha'. Orang yang mutah maka tidak batal puasanya. Wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Namun orang yang berupaya mutah disengaja maka batal puasanya. Yaitu mengqadha', mengganti di hari yang lain. Mengqadha', mengganti di hari yang lain. Yang keempat, pembatal puasa berikutnya khusus wanita al-haid. Jadi haid. Sebelum maghrib kok haid, ya batal hari itu. Ya. Kemudian yang kelima, khusus wanita pula nifas. Ya, pasca melahirkan biasanya nifas. Nah, ini juga membatalkan puasa. Yang keenam, yang terakhir, al-jima', hubungan suami istri. Ini juga membatalkan puasa, bahkan urusannya ribet di belakang. Oleh karena itu menikah itu lebih baik di bulan Syawal. Tapi sekarang melangsungkan silahkan, pokoknya tidak rame-rame, ya, tidak boleh kalau rame-rame. Mari untuk kita saling mawas diri, mari untuk kita saling mengingatkan. Ada sebuah cerita, diriwayatkan oleh banyak imam, diantaranya Bukhari, Muslim, dan yang lain. Abu Hurairah cerita, di zaman Nabi dulu begini. Bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika kami duduk-duduk bersama Nabi. Ija'ahu rajulun. Tiba-tiba ada orang itu datang. Kemudian berkata, ya Rasulullah halaktu, Rasul, celaka saya. Rasul, duh cilaka kula. Nabi bertanya, malaka, ada apa? Ujuk-ujuk datang kok berkata, aduh Rasul cilaka kula. Yang bersangkutan menjawab, waqatu 'ala imraati wa ana shaim, saya jatuh pada istri saya padahal puasa. Jadi orang ini ngerti itu perbuatan yang tidak boleh. Maka Nabi berpesan dengan memberikan tiga pilihan. Pertama, hal tajidu raqabatan tu'tikuha. Apakah bisa memerdekakan budak? Jadi kalau ada orang kumpul siang hari, maka di antara tebusannya memerdekakan budak. Ya bisa ngeliang cari budak zaman sekarang, gak ketemu. Sekalipun ketemu mungkin harganya ya mahal sekali. Maka tidak usahlah kita seperti itu. Orang itu menjawab, la, tidak bisa Nabi. Kemudian Nabi memberikan alternatif kedua. Faltastati'u antasuma syahroini mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut, bisa enggak? Dijawab, lah, enggak bisa Nabi. 1 bulan saja ini enggak bisa, apalagi 2 bulan. Nabi memberikan alternatif terakhir, faltajidu it'ama sittina miskina. Kalau begitu, bisa tidak memberi makan 60 orang enggak punya? Orang itu menjawab, lah, enggak bisa Nabi. Fama kata Nabiyu, kemudian setelah beberapa saat, فَبَيْنَمَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُوتِيَ النَّبِيُّ بِأَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ وَالْأَرَقُ الْمِكْتَلُ. Maka ada orang memberikan untuk Nabi 1 tempat yang berisi kurma. Setelah itu Nabi bertanya, أَيْنَ سَائِلْ. Mana yang tanya tadi? Orang itu menjawab, أَنَا, saya Rasul. Kata Nabi, خُدْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ. Ambil, buat sedekah ini. Orang itu menjawab lagi, أَلَفْكَرَ مِنِي يَا رَسُولَ اللَّهُ. Kira-kira siapa yang lebih enggak punya dari saya Rasul? Ya, kata orang tersebut. Wallahi ma bainal abatai hayruidil harataini alu baitin afqan min ahli baiti. Di sini nih kalau dicari-cari tidak ada yang lebih enggak punya dari keluarga saya Nabi. Maka fahdahikan nabiyyu hatta badat an yabuhu. Nabi menyungging senyum sampai taringnya sedikit nampak. Setelah itu berkata, at'imhu ahlak, kasih makan keluargamu. Dan riwayat yang lain, kulu anta wa alu baitik wa sum yauman wastaghfirillah. Ya sudah, ini makan dan keluargamu juga, banyak istighfar dan puasalah 1 hari. Jadi ini
termasuk di antara pembatal yang paling berat. Berikutnya, ada busiam, etika berpuasa. Jadi ketika berpuasa, sunnahnya itu apa saja. Sekalipun sunnah, penting kita adakan untuk semakin menambah pahala. Yustahabu lisaimi an yura'iya fi siyamihil adabataliyah. Jadi orang yang berpuasa itu untuk nambahi pahala, hendaknya mengamalkan yang sunnah. Sekalipun sunnah, ini penting. Pertama, sahur. Jadi sahur itu makan. Suhur itu adalah ibadah. Jadi makanan sahur itu namanya sahur, suhur itu namanya prosesi sahur itu. Sebagaimana wudhu itu ibadahnya, wadhu itu medianya, yaitu airnya. Yaitu airnya. Sahur ini, biasanya orang itu asar-asen dan malas. Betul tidak para pemirsa sekalian? Digugah angel, dipegang kakinya ada yang mancal ya. Hampir seember baru tangi, kemudian langsung makan. Tapi ibu-ibu kita berikan apresiasi paling cepat kalau bangun sahur. Nyiapkan sajian makanan, mungkin manasi sesuatu, mungkin nyiapkan obat dan seterusnya. Sehingga ngelu kadang bapak ya, ini yang perlu untuk diberikan shock terapi ya. Anak lanang ya cok angel, ya anak wedok yang cepat. Nanti yang bangun sahur yang cepat mas ya. Nabi berpesan seputar sahur, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, tasakaru fa inna fis suhuri barokah. Sahurlah, pada sahur itu ada barokah. Pada sahur itu ada barokah. Bahkan kalau sahur itu dirasa berat atau waktunya itu mepet, dalam hadis yang lain riwayat Imam Ibnu Hibban, tasaharu walau bijar atimain. Sahurlah sekalipun dengan seteguk air. Nasi itu kalau sudah satu sendok rasanya kayak satu sekrup. Sehingga biasanya orang sahur itu sedikit. Bukan ini sing kata. Betul tidak? Maka enggak apa-apa seteguk air. Tapi kalau bisa yang banyak, yang cukup. Ya nasi, ya lauknya, ya air putih yang cukup. Ya mungkin perlu obat apa. Ya mungkin tambah kurma, ini penting. Saya ketika Ramadan, sebelum ada pandemi seperti ini, biasanya tetap kajian. Ketika subuh tausiyah, pagi ngaji, siang ngaji, asar ngaji, malam terawih tausiyah lagi. Itu kami ketika sahur, nasinya enggak seberapa, tapi kurma itu agak sedikit banyak. Ini diantara resep untuk bisa kuat di siang hari. Ya, kurma ini penting. Kalau bisa kita siapkan di rumah masing-masing kita kurma. Ya, yang merek apapun silahkan, yang penting kurma. Basah itu lebih baik. Kemudian, kapan waktunya sahur Bapak Ibu pemirsa sekalian? Banyak yang bertanya, kapan sih usah sahur? Sahur itu pokoknya ya sebelum subuh. Sahur di waktu awal, ya boleh, tapi kurang abdul. Tengah malam, boleh kurang abdul. Akhir malam ini yang utama. Ada satu riwayat dikisahkan oleh Imam Bukhari Muslim, saat itu Anas bin Malik pernah berkata dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma qama ila shalah. Dulu kami biasa sahur bareng Nabi, setelah itu pergi untuk sholat. Jadi setelah sahur itu sholat subuh. Maka ditanya, kam kana bainal adzani wassahur, kata Anas, berapa jarak kira-kira sahurnya Nabi dengan adzan subuh? Zaid menjawab, qadra khamsina ayah, kurang lebih sekitar 50 ayat. Jadi baca 50 ayat mungkin 20 menit atau paling lama setengah jam itu waktu sahur terbaik. Kula imsak piye Ustaz? Ya. Jadi imsak itu zaman Nabi tidak ada, zaman sekarang ada. Kita khusnudon mungkin kehati-hatian sebagian saudara kita. Sehingga agi-agi cepat selesai, siap-siap untuk ke masjid sholat. Sehingga ada imsak. Tapi seperti itu di zaman Nabi tidak ada. Jadi imsak pun masih boleh sahur. Makan, minum, tambah lagi tidak apa-apa.
Kok diseneni Ustaz? Sopo sing nyeneni? Kalau melihat dari deskripsi ibadah puasa tadi, menahan dari yang membatalkannya semenjak terbit fajar sampai waktu maghrib dengan dasar niat. Lah imsak niki belum terbit fajar. Biasanya imsak itu 10 atau 15 menit sebelum makan subuh. Nggih napa nggih? Jadi enggak apa-apa. Ustaz lah ngajari ngoten. Ini yang sebenarnya. Tapi ketika imsak sudah selesai, kita tinggal ngaji, berdoa ke masjid, ya bagus. Tapi imsak itu masih boleh makan. Imsak itu masih boleh makan. Ada cerita. Diriwayatkan di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Disebutkan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, kata Nabi begini. Idza sami'a ahadukum an-nida' wa lina'u 'ala yadihi fala yad'uhu hatta yaqdi hajatahu minhu. Kalau kalian mendengar azan dan piring itu masih di tangan, artinya apa? Makanan belum habis, jangan ditinggalkan, jangan dibuang sampai diselesaikan hajatnya. Ini biasanya terjadi hari pertama, kedua, sahurnya mepet, makan belum habis, selesaikan. Tapi kok saulan sahuri telat terus, adzan baru tangi sahur, ini yang tidak baik jamaah. Kayak tadi itu yang kebablasan makan minum walaupun enggak sengaja tapi saulan. Ini berarti ada penyakit, diruqyah saja ya. Kalau alarm, alarmnya yang banter. Kaki dua kasih alarm, tangan dua kasih alarm, kepala kasih alarm biar lima. Banter langsung tangi sahur. Jadi kalau sahur subuhnya sekarang jam 4 seperempat, sahur itu jam 4 kurang seperempat atau setengah 4 lebih 10 lebih 5 itu waktu ideal. Setelah itu siap-siap untuk ibadah. Jelas nggih sahur? Ya, jadi sahur itu merupakan nikmat sama ada barokah. Ada nabi terdahulu puasanya ya sahurnya pas bukone pas sahur, ini kan repot. Berarti satu hari satu malam belum. Kita kan tidak, hanya siang saja tanpa malam. Ibadah puasa kita ini lebih ringan. Yang kedua, di antara adab atau etika ibadah puasa, al-kafu anil lagwi wa rafati wa nahwihima mimma yatanafa ma'asawum. Menghindari hal-hal yang tidak karu-karuan, artinya berakhlak mulia. Artinya apa? Artinya ketika puasa, ada sesuatu yang bisa merusak pahalanya. Ini yang harus kita hindari. Karena godaannya itu besar. Kata Nabi dalam hadis disebutkan di dalam riwayat yang sahih dikatakan idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth. Kalau kalian puasa jangan berucap yang mengandung unsur tidak senonoh. Walayaskhob, jangan pula berbuat yang tidak baik, mengok-mengok tidak karu-karuan. Walayajahal, jangan pula bertindak jahiliyah. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaimun. Kalau ada orang menyakiti atau berbuat tidak baik, katakan aku berpuasa. Kalau orang itu ngerti berhenti, kalau tidak waduh tambah besar dia dosanya, ganggu orang puasa. Ini diantara bentuk-bentuknya. Jadi orang puasa itu jujur, disiplin, baik, dan seterusnya. Nah ini termasuk diantara ibadah yang selama satu hari atau waktu yang lama itu selalu dalam kebaikan. Jadi poso bukan hanya lambene, tapi poso lahir dan batin-batinnya. Yang ketiga, di antara sunnahnya ibadah puasa, yang ketiga adalah al-judu wal-mudarasatul Qur'an. Banyak berbagi dan rajin berhubungan dengan Al-Quran. Ini disebutkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, diceritakan oleh Ibnu Abbas. Jadi termasuk di antara sebutan bulan Ramadan itu bulan jud, bulan berbagi, bulan dermawan. Sekaligus juga bulan Al-Quran, karena turunnya Al-Quran pertama di bulan itu, di malam Lailatul Qadar.
Kata Ibnu Abbas, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair. Nabi itu manusia paling dermawan. Enggak dipungkiri Nabi itu manusia paling loman. Wa kana ajwadama yakunu fi Ramadan ina yalqahu Jibril. Tambah nemen berdermanya ketika bulan Ramadan. Ramadan itu malaikat Jibril datang. Wa kana Jibril alaihi salam yalqau kulla lailatin fi Ramadan hatta yansalikha ya'ridu alaihi nabiyul Qur'an. Malaikat Jibril datang bulan Ramadan. Maka Nabi membaca Al-Qur'an. Jadi malaikat Jibril itu mengajari Nabi baca Qur'an. Kemudian fa idza laqiyahu Jibril alaihi salam kana ajwada bil khairi minarihil mursalah. Maka Nabi itu disifati kedermawanannya melebihi angin yang bertiup kencang, Bapak Ibu sekalian. Saking berdermanya. Maka hampir setiap masjid itu ada, apa yang bisa kita berikan, mudah-mudahan Allah jadikan pahala tersendiri untuk kita. Yang keempat. Di antara sunnahnya ibadah puasa, takjilul fitri, segera untuk berbuka. Jadi waktunya buka-buka dan maghrib kita buka. Jangan sampai malah menunda-nunda, ini tidak baik. Ya, ini tidak baik, ini tidak baik. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Manusia akan dalam kebaikan selama enggak nunda-nunda buka. Kalau nunda-nunda malah dicurigai enggak puasa ya. Kemudian yang kelima, addu'a indal fitri bima ja'a fi hadzal hadis. Jangan lupa berdoa, ini sunahnya. Ya. Doa puasa itu ada macam-macam, masing-masing ada unsur kelemahan, tapi yang lebih sahih ini. Dzabat dhama'u wa talatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Hadis riwayat Abu Dawud. Dihasankan Al-Albani. Dzabat dhama'u wa talatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Jadi aplikasinya begini, Bapak Ibu pemirsa sekalian. Bismillah. Setelah itu baca doa ini. Bismillah. Dicipi bukanya, setelah itu baca doa ini. Kemudian yang terakhir di antara sunnahnya, an yuftira ala matayassara lahu mimma huwa madzkurun fi hadzal hadis. Berbuka itu kalau bisa sesuai sunnah, ini kalau bisa. Disebutkan dalam hadis Abu Dawud pula. Jadi kata Anas bin Malik, kana Rasulullah yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliya. Nabi itu kalau buka dengan kurma-kurma basah yang matang sebelum sholat. Ini kalau ada, tapi karena impor biasanya harganya mahal. Kemudian fa in lam takuna rutabatin fa ala tamaratin. Kalau tidak ada yang basah, yang kering, yang di kardus atau yang di pak yang biasa kita makan. Fa in lam takun hasawatin minal ma, kalau tidak ada air putih. Jadi apapun yang bisa dikonsumsi halal kita gunakan puasa silahkan. Tapi afdolnya yaitu tadi. Kolak Ustaz boleh. Gorengan Ustaz boleh tapi jangan banyak-banyak. Es Ustaz boleh tapi jangan banyak-banyak. Es gorengan. Akhirnya enggak ngaji, nanti suaranya kelerak-kelerak seri. Enggak bisa ngomong ya. Kebanyakan. Ini enggak usah banyak-banyak. Boleh tapi enggak boleh banyak-banyak. Mungkin ada ibu-ibu pemirsa yang suka gorengan atau suka es dicampur, aku sadar gak buko es, gak urip rasanya, gak buko gorengan, gak urip rasanya. Mungkin ada seperti itu. Dikurangi ya. Jadi gorengannya taruh tisu, minyaknya biar sedikit berkurang, baru makan. Setelah itu minum air hangat, baru minum es, gak apa-apa. Berikutnya. Mayubaku lisoim, yang dibolehkan bagi orang yang puasa. Ini harus kita ketahui. Yang dibolehkan bagi orang yang puasa. Disebutkan yang pertama, puasa itu tidak batal apabila al-ghuslu litabarut, mandi, keramas, atau kungkum, atau berdingin-dingin. Enggak apa-apa.
Jadi di tempat AC silahkan, kungkum silahkan, mandi silahkan, gerujukan silahkan, masuk freezer rusak jangan, beku nanti ya. Renang ustaz, ahli silahkan, amatiran jangan, gelagapan masuk batal, kapok nanti ya. Jadi kalau renang harus ahli, jangan amatiran. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, sahabat Nabi berkata, laqad ra'aitu Rasulullah bil arji yasubu ala ra'sihi al-ma wa huwa sha'imun minal atasi aw minal har. Dulu Nabi pernah disaksikan di daerah namanya Arj. Nabi di situ menyiram kepalanya dengan air pas puasa, saking panas dan hausnya. Nabi siram kepalanya. Ini zaman dulu, jemaah. Ada perang puasa. Ada siang-siang panas puasa dan seterusnya. Zaman sekarang, puasa jam kerja berkurang. Puasa tidak pernah masak, beli terus. Puasa, wus, lancar sekarang ya. Zaman dulu berat cobaan itu. Yang kedua, dibolehkan bagi orang puasa al-madmadatu wal istinsyak min ghairi mubalaghah, kumur atau masukkan air ke hidung selama enggak berlebihan. Ini hadis Muslim. Berlebihan masuk ya batal, nanti resiko. Pelan ya. Yang ketiga, al-hijamah, bekam bagi yang kuat. Bagi yang sakit-sakitan bekam ya jangan. Hadisnya riwayat Imam Bukhari. Nabi pernah bekam pas puasa. Adapun kalau pas dalam keadaan tidak enak kemudian bekam, puasanya nanti batal, ini bahaya. Hadis riwayat Bukhari pula, tidak boleh. Yang keempat, al-qublatu wal-mubasyaratu liman qadara ala dhabti nafsih. Bermesraan dengan pasangan boleh pas puasa. Pasangan sah loh, bukan pasangan pacaran. Menganggur tak mancing mbek pacarku puasa-puasa ngenteni buka tambah dosa nih. Jadi bagi pasangan yang lawas boleh, bagi pasangan muda jangan, ini bablas, dimakruhkan oleh Imam Syafi'i. Ya. Yang kelima, an yusbiha junuban, subuh tapi masih junub boleh. Jadi kalau ada dua pilihan, junub kemudian sahur, mandi atau sahur, maka sahur dulu, mandi bisa ditunda. Kemudian yang keenam, as-siwak, bersiwak atau gosok gigi boleh. Ini enggak batal puasanya. Watib, kemudian memakai minyak wangi boleh. Memakai celak boleh. Kemudian suntik boleh, infus yang enggak boleh. Kemudian obat tetes selama enggak ke unsur pencernaan boleh. Obat tetes yang selama enggak ke unsur pencernaan boleh. Itu tadi termasuk diantara hal-hal yang dibolehkan ketika ibadah puasa. Berikutnya, puasa sunnah dan keutamaannya. Ini kami diktekan agar menambah motivasi, sekalipun sunnah, nambahi manfaat yang wajib untuk kita. Satu jam capek nopo dereng, Bapak Ibu pemirsa sekalian. Keju Ustaz di rumah sambil nyimak, enggak apa-apa lendetan, saya juga enggak tahu di sini ya. Sambil nyamil juga enggak apa-apa, pokok jangan tidur gitu saja. Ya, enggak bisa nyatet kalau tidur. Berikutnya, puasa-puasa sunnah dan keutamaannya. Pertama, puasa Syawal, yaitu 6 hari selain tanggal 1. Jadi pas tanggal 1 hari raya enggak boleh. Selainnya boleh 6 hari. Enggak harus urut, urut enggak apa-apa. Tapi mungkin biasanya banyak ditunda di akhir. Awal-awal banyak reuni ya. Keutamaan puasa Syawal ini disampaikan dalam hadis riwayat Imam Muslim, man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyami dahri. Ada orang puasa Ramadan ditambahi di bulan Syawal, ibaratnya puasa setahun. Para ulama banyak menganjurkan yang masih punya utang genapi dulu.
Kalau ibu-ibu enggak bisa menggenapi, sawalnya habis, ya sawal enggak apa-apa. Yang kedua, puasa Arafah bagi yang tidak haji maupun puasa Tasu'a. Jadi Arafah 9 Dzulhijjah, Tasu'a, mohon maaf, Tarwiyah tanggal 8, bukan Tasu'a, Tarwiyah. Maka dikatakan puasa ini mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Arafah, puasa Asyura, dan puasa Tarwiyah. Maka ini menjadi pengampunan dosa. Yang keempat, memperbanyak puasa di bulan-bulan haram. Jadi kalau melihat hadis riwayat Imam Muslim, tafsir dari surat atau Ubay 36, bulan haram itu bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Maka memperbanyak puasa itu enggak apa-apa. Berikutnya, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ini menurut hadis Bukhari Muslim amalan Nabi, tapi enggak satu bulan penuh. Yang kelima, Senin Kemis. Hadisnya riwayat Abu Dawud, Nabi suka puasa Senin Kemis. Bukan kok itu kelahiran kemudian muasani ulang tahun atau neton, tidak. Tapi karena Senin Kemis itu diangkatnya amal soleh. Yang keenam, 3 hari tiap tengah bulan. 3 hari tiap tengah bulan. Menurut hadis-hadis sahihnya, tanggal 13, 14, 15. Yang ketujuh, puasa Dawud. Ini menurut hadis Bukhari Muslim. Puasa tidak, dan seterusnya. Ini puasa yang dicintai oleh Allah. Yang kedelapan, yang terakhir, puasa sunnah, diantaranya puasa di awal-awal bulan Dzulhijjah. Penghujung tahun, awal-awal bulan Dzulhijjah, ini puasa sunnah tanggal 1 sampai 9. Itu dilipatkan Allah. Berikutnya, al-ayyamul manhi an siyamiha. Hari-hari tidak boleh puasa ini harus kita ketahui. Pertama, 2 hari raya. Jadi 10 Dzulhijjah hari raya Idul Adha maupun 1 Syawal hari raya Idul Fitri tidak boleh puasa, ini haram. Hadis Muslim. Yang kedua, hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ini juga dilarang. Hari makan minum, hari makan daging, ya. Dilarang dalam hadis Bukhari dan Abu Dawud. Yang ketiga, hari Jumat khusus, Jumat tok puasa, ini juga enggak boleh. Hadis Bukhari Muslim. Yang keempat, hari Sabtu, Sabtu saja. Ini juga enggak boleh, hadis Bukhari Muslim. Yang kelima, hari yang meragukan. Ragu, sudah masuk Ramadan belum? Tidak usah saja. Kecuali sudah ada keputusan. Yang keenam, puasa sepanjang tahun. Jadi seumur hidup puasa ini enggak boleh berlebihan. Yang ketujuh, yang terakhir, puasa
sunnahnya wanita ketika suaminya di rumahnya tanpa seizin tidak boleh. Jadi kalau mau puasa harus izin suaminya terdahulu. Ini diantara risalah ibadah puasa, mudah-mudahan rukunnya kita lengkapi, wajibnya kita penuhi, kita tambahkan, pembatalnya kita hindari, lahir maupun batinnya. Dan yang sunah-sunah kita tambah, mudah-mudahan melengkapi kekurangan yang tidak sengaja dari yang wajib. Allahumma ja'anna minas sha'imin, mudah-mudahan kita termasuk di antara ahli puasa. Kiranya demikian ya Bapak sekalian, pemirsa yang ada di rumah, mudah-mudahan sedikit ini menjadi tambahan motivasi kita. Karena sekalipun Ramadan itu datang berkali-kali, belasan bahkan puluhan kali, belum tentu. Dan tidak ada seorang pun yang mengatakan saya sudah bagus, saya sudah benar. Tetap kita harus belajar untuk menyempurnakan dan menggenapi agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kalau ada yang ditanyakan atau mungkin kalau ada yang disampaikan, saya persilakan. Bapak Ibu, pemirsa yang ada di rumah yang dirahmati oleh Allah, ada pertanyaan. Kalau haidnya lama dan khawatir tidak nutut bayar hutang di bulan Syawal, apa boleh puasa Syawal dulu? Ya, tadi sebagaimana kami singgung, boleh daripada tidak. Jadi idealnya itu memang satu pekan. Ketika Syawal di jalani satu pekan untuk bayar utang atau qadha, maka ini bisa kemudian ditambah sunahnya 6 hari. Tapi kalau ternyata lebih satu pekan, bahkan jumlahnya banyak, dan bahkan karena kesibukan tertentu, Syawalnya tinggal mepet 6 hari saja, silahkan Syawal. Daripada tidak sama sekali. Kemudian Allah tetap menilainya sebagai amal kebaikan. Tapi afdolnya memang qadha atau nyarutang dahulu. Baru kemudian puasa Syawal. Oke, saya bacakan keutamaan puasa sunnah kedua. Yang pertama Syawal, yang kedua puasa Arafah, Asyura dan Tasu'ah. Puasa Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah untuk selain jamaah haji. Keutamaannya disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, yukafiru sanatal maudiyah wal batiyah, mengampuni dosa satu tahun lalu, satu tahun nanti. Jadi 2 tahun. Ini puasa Arafah. Hanya 1 hari, tanggal 9 Dzulhijjah. Adapun puasa Asyura, 10 bulan Muharram atau bulan Syura, masih dalam hadis riwayat Imam Muslim, yukafiru sanatal madiyah, mengampuni dosa setahun lalu. Adapun puasa tarwiyah sebelum hari Asyura itu puasa yang ingin diamalkan oleh Nabi, tapi Nabi sudah meninggal terlebih dahulu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Jadi untuk Arafah 9 Dzulhijjah, untuk Asyura 10 Muharram ditambah 9. Ya, tarwiyah boleh ditambah tanggal 11 juga silakan. 9 10 enggak apa-apa. Wallahu a'lam. Ini sinyalnya putus Ibu nggih. Ya alhamdulillah enggak lockdown sekalian, enggak repot.
Masih ada lagi yang disampaikan, Bapak Ibu yang di rumah? Baik, kalau tidak ada, kami ucapkan jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kita semuanya. Di tengah cobaan kita masih istiqomah dalam agama, istiqomah dalam ilmu, istiqomah dalam amal. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dunia maupun akhirat dalam keadaan yang lebih baik, yaitu di dalam jannah surga firdausnya yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Selebihnya kami mohon maaf, ada kekeliruan, ada kekurangan, ada khilaf. Mudah-mudahan Allah menutupi kita semuanya dan bimbing kita ke jalan yang lurus. Ihdinash shiratal mustaqim. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wa akhiru da'wana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.